Reskrim Polri akan memproses hukum pihak yang terbukti menerima uang. Hasnu Hermawan mengatakan, tindakan hukum tersebut akan diberlakukan termasuk kepada orang terdekat Indra Kents. Saat ini penyidik Bareskrim sedang melakukan proses tracing aset terhadap Indra Kents dan pihak yang diduga terkait kasus itu. Isinya berjumlah puluhan miliar rupiah. Ia pun memastikan pihaknya akan mengungkap pengelola dari aplikasi berkedok trading binary option tersebut. Menurut Wisnu, hingga saat ini Indra Kents masih menutupi identitas para pengelola aplikasi Binomo. Sebelumnya diberitakan, Indra Kents dilaporkan terkait aplikasi berkedok trading Binomo. Setelah dilakukan pemeriksaan pada 24 Februari lalu, penyidik menetapkan Indra sebagai tersangka. Indra diduga melakukan tindak pidana judi online dan tindak pidana pencucian uang. Indra Kents pun terjerat pasal berlapis dan terancam kurungan 20 tahun penjara.